Seorang pria asal Australia lehernya putus dipotong sama temannya pakai pisau saat lagi sulap. Kok bisa ya? Jadi awalnya pria baju putih ini bersama temannya yang baju hitam lagi pertunjukan sulap di sekolah mereka, tapi tiba-tiba sebenarnya di sini mereka mengira kalau pisau yang mereka gunakan itu pisau mainan, jadi aman digunakan saat sulap. Tapi saat pria baju putih ini